Guys, saya hari ini ada di lapangan Pancasila Salatiga sore hari malam minggu, guys. Saya bersama dengan suami istri, ibu siapa, Bu? Retno. Bu Retno dan suaminya Bapak siapa, Pak? Bapak Retno. Bapak Retno. Oke lah. Beliau ini pedagang pesawat glider, guys. Oh, ini ya, Bu ya? Iya. Pesawat glidernya ini semua satu harga, Pak? Iya, 15. 15 semua. Tenaga apa, Pak Tri? Hanya 15. Ya. Hanya Rp15.000. Kita bisa memperoleh pesawat layang seperti yang dimainkan Bapak Retno ini, demo. Dia sudah ngerti tekniknya sehingga Pak, saya di tengah, Pak ya. Bapak ngelilingin saya, Pak. Ya. Beliau punya teknik melempar yang menyebabkan pesawatnya bisa melingkar seperti ini. Tentunya hanya dengan latihan beberapa kali, saya rasa. Bapak latihan seperti ini berapa lama nih, Pak, kira-kira, Pak? Hampir lama. Hah? Hampir 2 tahun, kan? 2 tahun nih, nggak latihan ini doang? Latihan ini? Itu cuma sebentar. Sebentar bisa, ya? Ini bikinan Bapak sendiri atau gimana, Pak? Bikinan sendiri. Menarik, menarik, menarik. Ini kalau dikasih motor kecil bisa kali, Pak, ya? Bisa. Boleh 10.000, Pak? Saya beli satu, Pak. Entar, Pak. Semuanya harga sama, Pak. Harga sama. Bus. Oke lah. Saya hari ini tertarik untuk membeli satu. Rencana saya akan beri pesawat, akan saya pasang mesin motor dan supaya bisa dimainkan secara remote gitu, guys. Ayo. Yang mana yang bagus ya? Merah. Coba ya modelnya bagaimana? Ini merah bagus. Merah deh. Selain ini. Bagus ya? Coba deh ini, gak apa-apa. Bukan bagus. Coba dulu aja, gak apa-apa. Ya, coba dulu, coba gak apa-apa. Deh. Coba dulu, main dulu, gak apa-apa. Coba dulu. Coba dulu, baru beli. Coba dulu. Dimiringin deh, suka mau putar. Agak tengah dikit sini, biar dengar. Tuh. Miringin, ya. Hari semakin gelap, saya tidak bisa bikin video secara lama, tapi saya akan beli sebuah. Yaudah, ini saya akan pilih dan saya akan beli satu. Yang mana? Sebentar. Jadi beli yang mana apa, Dek? Terserah. Oh ya, saya pilih yang ada ya. Warna ini bagus enggak? Iya, cuma begitu saja deh. Kamu kok suka warna hitam-hitam sih? 15. Enggak bagus kan enggak. 15. Sudah. Yang biru ini ya. Pak, ini bagus enggak, Pak? Ini ya keseimbangannya. Boleh dijajal ini, Pak? Boleh coba. Coba dulu. Sabut aja ya. Kasih ekornya dulu, Mas. Bapaknya demo. Oke. Cuma keseimbangannya ini ya bisa digeser-geser ya. Bisa. Kalau sini ini kalau maju sedikit ke sini lemparannya pendek. Oh, kalau sini agak di mundur sedikit dia jauh. Ini geser ini agak ujung, kita geser sedikit dia akan keliling sana. Heeh. Manuvernya lebih benar. Kalau manuver sini manuvernya agak kiri ya, ambil kiri. Oh, sebenarnya kalau lurus kiri, lurus tapi miring. Dia akan kembali. Kalau gini, naik. Kalau naik itu gitu. Karet belakang supaya ada fleksibilitas kan untuk ya? Mengatur aerodinamisnya. Kata Bapak ini, kata Bapak Retno tadi, kalau ini dimajukan ke depan, gerakan rotasi gerakan rotasinya menjadi kuat. Lalu kecenderungan ke kiri dan kanan mengalami dari derajat manuvernya. Kan mau ngomongnya segue, segitu.
Surabaya. Ya, ambil aja. Bagus mana, Dek? Sama kuso yang kanan. Ini bukan masalah dengan ini ya. Masalah ya. Sama. Jadi buka enggak saya? Coba aja dulu enggak apa-apa. Nah, ini ya. Oke, Bang. Terus aja tahu situ aja bawah-bawah. Warna merah apa kuning? Oh iya. Oke. Merah. Oh, terang. Megan bisa? Baterai jam nih, Pak ya. Laser. Kalau jam agak tipis, kalau laser agak tebal. Kedap jam banget. Coba. Main dulu kan. Ini yang katanya dipasangin butut doang ya. Coba dulu. Setting sih lagi deh. Lampu-lampu ya tapi. Kita kurang bagus. Kita coba aja yang lain. Oh siap. Ini kan lah. Tidak bagus. Oh gitu ya. Tidak bagus. Ini. Saya pilihkan Pak yang bagus. Bisa kelihatan ternyata ya bagaimana bagus enggaknya. Itu. Ini makin tenang guys, maaf videonya jadi kurang jelas. Tapi nanti saya coba kasih apa? Color grading. Untuk sementara dulu ya. Iya. Oh, karet itu sementara terus permainannya balik-balik gitu. Oke. Sayang nih, gelap. Oke, okay, oke. Bapak tas lu. Tinggal. Sudah banyak, tidak apa-apa. Coba. Ini pengen ini, cara style. Ini kan tripod, tidak apa-apa. Oh, gitu. Sedikit aja. Udah, coba aja. Siap. Bong-bong di sini, kasih-kasih. Pegangnya agak ujung benar, yang ini pelan aja dulu, sementara pelan. Oh, pelan. Nah, pelan dulu. Kalau udah pelan, agak kenceng. Dia naik. Balik. Punya saya, Dek. Wah. Udah bagus ya. Udah bagus itu aja. Cici ya? Udah, kasih bapak. Sekali lagi. 3, 2, and go. Bum-bum. Saya sedang mencoba, guys. Ayo. Mau punya bapaknya. Gimana ya? Buatmu? Serah sama aja. Udah lagi ya. Testing. Belak ini ya? Kelihatan ya? Aku mau ke situ ya cepat. Aku mau ke sana. Sama aja. Bisa tuh. Bisa ya, bagus ya. Nyam. Coba kamarnya. Gelapnya seperti apa sih?
Astagfirullah, gelap banget. Kurang bagus? Bagus-bagus, sudah. Kurang bagus? Enggak bagus kok, udah cukup. Cukup. Bagus, umur. Cukup. Lemparnya agak jauh, auto yang pendek tak buat ini. Sampai jauh. Sebut konten lumayan. Kayang-kayang maka demikian rekan-rekan vlog saya kemarin ketika berjalan-jalan di lapangan Pancasila dan menjumpai seorang pembuat dan pedagang pesawat glider lokal di Salatiga. Saya minta maaf jika video kemarin saya itu terlihat agak gelap karena terus terang saja saya tidak melakukan persiapan dalam merekam video saya kemarin. Rencana saya akan mencoba memasangkan mesin bekas drone saya yang sudah tidak terpakai lagi ke pesawat ini dan melihat apakah bisa diterbangkan menggunakan mesin drone tersebut. Tentunya pada video-video saya selanjutnya. Oleh sebab itu, jangan lupa subscribe channel saya agar Anda tidak ketinggalan video eksperimen saya mengenai pemasangan mesin bekas drone ke dalam pesawat glider ini. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Saya Rio dari Salatiga. Mohon pamit.